apa aja responnya dari bukti, ya sudah menerima putusan-putusan ini. Karena memang kan ini semua udah diatur, udah disepakati bersama-sama sebelum mulai persidangan juga. Ya. Untuk nafkah anak-anak sendiri langsung mengiyakan aja, Bang? Iya, sudah. Kan tadi termasuk kalau untuk nafkahnya sudah bagian dari dalam putusan. Berapa nilainya ya itu mereka. Saya nggak mau ngomong. Jadi anak dan nafkah juga sudah bagian dari kesepakatan. Jadi jauh sebelum gugatan kan sudah ada kesepakatan. Nah ini mengiyakan aja, mengesahkan lagi soal itu. Oke. Artinya soal harta guna gini juga udah sepakat itu. Udah diatur itu tersendiri kok. Tidak ada konflik. Tidak ada. Oke. Untuk aturan mainnya jumpa dengan anak bukti gimana? Nggak ada aturan mainnya, nggak ada kok, bebas kapan aja bukti mau. Tapi itu kembali lagi tergantung dari jadwal anak-anak, jangan sampai mengganggu anak-anak kan. Kalau memang lagi anak-anaknya juga lagi sibuk juga, ya mau gimana ketemu. Karena masalah kemarin kan masalah ada acara juga tuh anak-anak mau keluar kota apa.